Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, yaitu Ainul Asgari. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi untuk kalian semua, bagaimana cara menghilangkan uban atau menghitamkan rambut secara permanen dengan bahan alami. Tapi sebelum kita mulai video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Bahan pertama yang kita gunakan yaitu daun jambu biji. Tapi sebelum kita pakai, jangan lupa dicuci dulu ya teman-teman. Setelah kita petik satu per satu, kemudian kita potong daun jambu biji tersebut menjadi kecil-kecil. Setelah daun biji tersebut kita potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan ke dalam panci. Selanjutnya, kita tuangkan 1 gelas air ke dalam panci. Kita rebus daun jambu biji kurang lebih 5 menit atau berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Setelah berubah warna menjadi kuning kecoklatan, kita bisa tuangkan rebusan daun jambu biji ke dalam mangkuk. Jangan lupa kita saring, karena yang kita butuhkan hanya air rebusan daun jambu bijinya saja. Bahan kedua yang selanjutnya kita pakai yaitu bawang bombay. Bawang bombay yang kita pakai hanya setengah saja. Kemudian kita parut bawang bombay tersebut sampai halus. Langkah selanjutnya, kita saring bawang bombay supaya mendapatkan sarinya atau air dari hasil perasannya. Kemudian kita aduk sampai rata sehingga hasil rebusan daun jambu biji dan hasil perasan bawang bombay tercampur rata dengan baik. Setelah itu kita pakaikan ramuan herbal ini ke seluruh rambut kita dan kita diamkan selama 10 menit. Kemudian kita bisa bilas menggunakan sampo. Nah, kalian bisa lakukan cara ini setiap hari selama 1 minggu ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.